Hari ini adalah hari pertama masuk sekolah usai libur panjang. Sejumlah orang tua dan siswa di Solo, Jawa Tengah sengaja datang lebih awal demi mengincar posisi tempat duduk yang diinginkan. Meski kelas baru akan dimulai pukul 7 pagi, para orang tua dan siswa sekolah dasar negeri Mijen Solo telah tiba di ruang kelas sejak pukul 6 pagi. Para orang tua langsung menaruh tas di meja yang diinginkan. Mayoritas orang tua mengincar meja di barisan depan. Berebut posisi duduk di ruang kelas seakan telah menjadi tradisi setiap tahun. Para orang tua meyakini posisi duduk di barisan depan adalah posisi terbaik bagi anak-anaknya agar bisa belajar lebih baik. Berangkat jam berapa? Jam 7. Jam 6 udah berangkat. Kenapa, Dek? Biar dapat tempat duduk depan. Berangkat pagi kenapa? Cari tempat yang paling depan. Nah, biasanya kalau berangkat jam berapa? Jam 7. Nah, jam 7 ini jam 6 udah berangkat ya? Iya. Saya mau nyarikan cucu saya tempat di depan. Kenapa pilih di depan? Biar lebih